Jika kamu mencintai, kamu siap untuk menerima. Jika hanya sekedar mencintai, kadang hanya sebuah ambisi perasaan hati. Setelah memiliki, kamu pergi meninggalkan seolah tak pernah ingat alasan awal kita bersama. Seseorang menerimamu karena percaya untuk memberikan hatinya untuk dijaga. Bukan dimiliki, lalu meninggalkannya pergi begitu saja. Perasaan bukanlah hal yang bisa kamu permainkan. Karena rasa kecewa itu ada ketika seseorang pernah memberikan kepercayaannya. Setiap hati selalu ingin tetap bersama orang yang selalu ia semogakan. Jika kamu mencintai, kamu siap untuk menunggu. Jika hanya sekedar mencintai, kerelaan menunggu akan mudah sekali untuk runtuh. Jika kamu merasakan rindu, kamu akan mendoakan. Jika kamu merasakan khawatir, kamu akan selalu belajar tetap percaya. Jika kamu merasa sepi, kamu tak akan mencoba berpindah hati, meski hanya untuk menghapus rasa sepi. Karena orang yang setia bukan hanya ketika dekat, namun ketika jauh, dia akan tetap menjaga kepercayaan orang yang dia cintai. Jika kamu mencintai, kamu siap untuk bersabar. Jika hanya sekedar mencintai, kadang tanpa pernah ada sebuah rasa sabar, suatu hubungan selalu dekat dengan perpisahan. Tanpa pernah ada saling mengalah, suatu hubungan akan mudah saling berjalan berlawanan arah. Karena tak ada yang tak akan menemukan masalah. Selesaikan dengan rasa sabar, bukan menghindar. Jika kamu menemukan masalah yang berat, yang membuat hampir menyerah mempertahankan, bicarakan dengan baik selama masih bisa diperbaiki. Lepaskan dengan baik, bukan dengan saling menyalahkan. Jika kamu mencintai, kamu siap untuk bertahan. Jika hanya sekedar mencintai, kadang tanpa ada rasa ingin mempertahankan, seseorang akan lebih mudah menyerah. Karena orang yang mencintai dengan sungguh dan ingin selalu bersama akan bersedia mempertahankan jika salah satu antara kamu dan dia sedang lupa diri. Tak ada masalah tanpa sebuah solusi. Jika suatu permasalahan itu ada karena perbedaan pendapat, yang diperlukan adalah saling menyesuaikan. Pertahankan hubungan, bukan pendapat. Jika kamu mencintai, kamu siap untuk bersama. Jika hanya sekedar mencintai, barangkali bukan hanya kamu saja yang mencintainya. Bisa saja kamu atau dia menjadi seseorang yang lebih baik untuk dimiliki. Karena tak pernah siap bersama, hanya akan menghadirkan banyak masalah setelahnya. Berani memulai, maka harus berani mempertahankan. Berani menyatakan, maka harus berani untuk menyatukan. Bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi harus menyatukan dua pemikiran yang berbeda meski dengan tujuan yang sama. Yang bersungguh-sungguh akan tetap bersamaku, selayaknya orang yang tepat. Dia tak akan pernah memilih untuk berkhianat.